Dan sekarang menjadi satu sama. Sebuah tepuk tangan diberikan oleh Sintayong. Dan saya ingin sekali tepuk tangan juga diberikan oleh seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Iya, lagi-lagi kita melihat bagaimana Dimas Derajat sebagai striker tidak egois, Rendra. Dia mau memberikan bola kepada Klok yang muncul dari blind side dan berhasil mendapatkan FC Tokyo ya. Di dalam kembali Bobby. Menjadi 2-1. Iya, sundulannya memang tipis saja dari Fahrudin, tapi tipis itulah yang dibutuhkan untuk mengecoh penjaga gawang lawan. Karena kalau tidak kena sama sekali, iya, nggak jadi gol. Tapi karena berhasil disenggol sedikit oleh Fahrudin, menjadi gol yang manis bagi timnas Indonesia. Dan inilah dia seperti kita katakan, di Liga 1 sudah ada lemparan ke dalam yang bisa menghasilkan sebuah gol. Di FIFA Matchday, Pratama Arhan melakukannya kembali. Dan ternyata tidak sia-sia Bungkus Tendi melakukan long throw-in. Dan Indonesia tampaknya menjadi salah satu negara.